apakah semua hari ini Partai Nasdem kembali mempersembahkan salah seorang putra terbaik untuk memimpin daerahnya, yaitu main teater, teater utama Provinsi DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Partai Nasdem mempersembahkan kakak Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur. Calon wakil gubernurnya masih kosong, terserah kepada beliau. Nasdem tanpa syarat mendukung beliau, dan komunikasi politik tentu kami lakukan dengan partai manapun, karena kecenderungan tentu, kalau pepatah orang kampung saya mengatakan, cenderung mata ke yang rancak, cenderung posisi ke yang menang. Dengan melihat tren elektabilitas beliau, sepak terjang dan integritas beliau, tentu ini menjadi apa yang diidam-idamkan, apa yang menjadi aspirasi dari warga Jakarta untuk melanjutkan kepemimpinan beliau di Daerah Khusus Jakarta ini menjadi tolak ukur kami.